putusan nomor perkara 393 dari Picus dari Gazeta RA dari 2016 dari PRRAF. Ini keadilan berdasarkan keluaran SA pengadilan negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada sidang pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nomor K PT Jatim Jaya Perkasa Pelangi Riau nomor data angka tertulis nomor 60 dari 1994 tanggal 30 September 1994 ini diwakili oleh pengurus atau kuasa bertindak atas nama terdakwa nama lengkap Alim Ghazali lahir di Medan Sumatera Utara umur 52 tahun agama Buddha pekerjaan direktur PT Jatim Jaya Perkasa setelah mendengar keterangan saksi-saksi setelah mendengar keterangan ahli setelah mendengar keterangan terdakwa kita memperhatikan para bukti dan mendengar tuntutan pidana berjumlah yang para pokoknya sebagai berikut satu menyatakan terdakwa PT Jatim Jaya Perkasa yang diwakili oleh Alim Ghazali bersalah melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilakukannya baku mutu udara air, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku pusaka lingkungan hidup sebagaimana dalam diatur dalam pasal 99 ayat 1 junto pasal 111 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan 1 subsidiar 2020 2 menjatuhkan pidana terhadap denda terhadap terdakwa PT Jatim Jaya Perkasa yang diwakili oleh Alim Ghazali sebesar 1.600.000.000 3 menyatakan barang bukti dipergunakan dalam perkara sama terdakwa Osman Piton Manuel Sigoro 5 menetapkan agar terdakwa tumbar biaya perkara sebesar Rp5.000.000 menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa yang diwakili oleh Alim Ghazali telah menyampaikan nota pembelaan baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya bahwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam dakwaan tersebut. Thank you.
sesuatu itu dengan rambut, bahu air laut, atau sebenarnya bahu kerusakan lingkungan hidup, menimbang sawah yang dimaksud dengan raja dalam nyawate sudah ada dalam ini, tapi dalam perjalanan disebutkan bahwa perbuatan yang tidak mengetahui berarti perbuatan yang bukan saja untuk menjadi dan apa yang dimaksud dengan mengetahui secara lengkap, tapi apa yang dimaksud dengan soal dalam keadaan sehari-hari yaitu mengetahui dan secara mengetahui apa akibat yang terlalu imam bahwa Dr. Al-Ahli Dr. Dr. Abi Syahid dari Al-Bung Bungu menyatakan perbedaan antara kelayan dan sengaja adalah sengaja adalah lebih intermittent di mana mereka rendah dan perbuatan di mana orang yang melakukan untuk benar-benar mengetahui perbuatannya dan diinginkan perbuatannya jadi dan esensi kelayan adalah orang yang melakukan tidak mengendaki perbuatan itu namun akibat ketika ada kejadian atau kesempurnaan maka perbuatan itu terjadi penimbang bahwa untuk melihat unsur sengaja atau kelalaian yang dapat dikenakan dalam perbuatan dengan iman yang dilakukan oleh bangsa dapat dilihat dari pembelaan atas pertanggungjawaban antara lain direksi menerima laporan bahwa perbuatan dengan hidup telah sudah sesuai dengan peraturan perundangan atau izin direksi telah menerima laporan dari peraturan mengenai kegiatan terkait dengan pidana direksi membuktikan telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan SOP tetapi diabaikan oleh bawahnya menimbang bahwa dari uraian tersebut tidak ada ternyata kebakaran telah menghanguskan lahan kebun sawit yang terjadi di Jakarta seluas lebih kurang 120 hektar akibatnya tidak diinginkan oleh terdakwa PT Jati Jaya Perkasa dan PT Jati Jaya Perkasa tidak melakukan upaya telah melakukan upaya pemadaman namun karena sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk itu di mana terdakwa PT Jati Jaya Perkasa dan terdakwa sendiri selaku direktur yang mewakili PT Jati Jaya Perkasa telah terbukti tidak dapat menjaga ataupun tidak cukup melakukan pengawasan kepada saksi korban Tipoli Imanis Soboro selaku asisten kepala atas tidak adanya peran kepada terdakwa PT Jati Jaya Perkasa sehingga lebih tepat dikatakan terdakwa telah melakukan kelalaian yang menyebabkan pembakaran tersebut dua menimbang dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut presiden usul dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu oleh karena unsur dalam pasal 98 ayat 1 untuk pasal 116 ayat 1 huruf A undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan pemilu tidak terpenuhi bagi terdakwa maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan masalah hukum tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut tersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer jaksa penuntut umum tidak terpenuhi bagi diri terdakwa dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut tersebut maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut tidak sebagaimana diatur dalam diajak baik pidana pasal 99 ayat 1 junto pasal 116 ayat 1 A undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan pemilu yang unsur-unsurnya sebagai berikut satu setiap orang dua karena kelalaian yang merupakan dilakukannya baku mutu udara air baku mutu air baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan satu setiap orang menimbang bahwa terhadap setiap orang dalam pasal dakwaan subsidiar umum ini adalah sama dengan setiap orang dalam pasal dakwaan satu primer yang telah dibuktikan di atas dan telah ternyata terbukti serasa dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian setiap orang menuju pada barang usaha telah terbukti serasa dan meyakinkan menurut hukum dan dua karena kelalaian yang mengakibatkan dilakukannya bangun mutu udara air bangun mutu air bangun air laut atau kriteria bangun mutu lingkungan menimbang bahwa berdasarkan keterangan Profesor Dr. Lampi Sarin Selim Hukum di Serpo suatu kelalaian itu terjadi apabila dia dapat membayangkan telah terjadinya tetapi tidak mengganti peristiwa tersebut berbeda dengan sengaja merupakan berinsaf kemungkinan bila dia membayangkan terjadi walaupun tidak mengganti itu terjadi tapi dia mengatakan
menanyakan apa boleh buat, silakan saja terjadi. Menimbang bahwa dengan tidak adanya upaya yang cukup yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Jatim Jaya Perkasa dan kurangnya sarana untuk pemadaman kebakaran lahan yang mengakibatkan kebakaran lahan yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2013 di Kebun Seyoga Abdulin 6 Konoi Blok S dan T yang merupakan lahan milik terdapat Pegawai Negeri Jatim Jaya Perkasa tidak dapat dikendalikan sehingga setelah kurang lebih dari 3 hari terjadi kebakaran di kebun tersebut, api menjalankan membakar tanaman kelapa sawit dan seluas 120 hektar dan PT Jatim Jaya Perkasa merupakan barang hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Yang dapat diminta pertanggungjawabannya menimbang bahwa dengan keadaan terdakwa PT Jatim Jaya Perkasa yang mengetahui dan paham terjadi terhadap kondisi lahan tanpa perlindungan dari dampak tertimbun material tersebut, sedangkan terdakwa memiliki power selaku pengurus barang usaha yang mungkin kegiatan tidak mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan untuk melindungi lahan areal dari ancaman bahaya kebakaran, sehingga terdakwa telah lalai dalam memimpin kegiatan perkebunan yang berdampak terhadap kejadian kebakaran lahan di tersebut, walaupun kegiatan pemadaman hanya dilakukan dengan menggunakan sarana yang berbahaya serta bantuan karyawan banyak, namun api yang membakar lahan tersebut tidak dapat dilokalisir secara maksimal sehingga baru dapat dipadamkan pada tanggal 20 Juni 2013 dengan membakar lahan seluas kurang lebih 120 hektar. Lima masalahnya, apakah peristiwa kebakaran lahan di PT Jatim Jaya Perkasa yang telah terjadi pada tanggal 17 Juni 2017 telah dilampauinya baku mutu udara air, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu lingkungan dan ini maka mungkin dipakainya sebagai sudut dan umum saya terkasih saya mencerokan jadi mengambil blok S dan T di dalam jalan Perkasa dan mengakui kriteria baku mutu lingkungan yang telah terlalu batas ambang kriteria kurang berarti bahwa kasus yang saya telah memakai dan dilaksanakan dan demikian mungkin terang yang dibakar kriteria waktu kesekan yang dibakar dan lagi ini bahwa kesekan yang telah dibuat tidak dibakar kesekan yang telah dibuat ini bahwa oleh yang dibuat dalam seluruh unsur dalam pasal pembinaan ayat 1 untuk pasal 15 ayat 1 nah, tahun akan ditolong 32 orang berhubungan dengan penyumbang dan pembalasan yang hidup maka terawat telah dapat dinyatakan sebagai pada pasal Mandiri. Satu, menyatakan terdakwa PT Jatim Jaya Perkasa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan satu primer. Dua, menjatuhkan dan membebaskan terdakwa PT Jatim Jaya Perkasa oleh karena itu dari dakwaan primer kesatu primer tersebut. Tiga, menyatakan terdakwa PT Jatim Jaya Perkasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilaporkannya baku mutu udara AB, baku mutu udara air, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kesekan lingkungan hidup. Empat, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT Jatim Jaya Perkasa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan ini berkuatan hukum tetap maka sebagian aset atau harta terdakwa PT Jatim Jaya Perkasa disita dan dilelang untuk sekedar untuk membayar jumlah denda dimaksud. 5. Menyatakan barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Osman Tipeni Manuel Segoro dan membukakan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar 5.000 rupiah.